Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, hari ini Ustaz nak kongsikan iaitu bagaimana tuan-tuan semua untuk merembas rumah. Merembas rumah, merembas rumah kan, merembas rumah tak kisahlah. Ada merembas rumah atau nak yang ada gangguan jin. Yang ada gangguan jin. Kalau rumah kadang-kadang rumah kita dengan rumah yang kosong, lama tak guna, ataupun rumah yang tidak dibaca Al-Quran, yang tidak baca Al-Quran, tidak baca Al-Quran ataupun tidak didengarkan Al-Quran, maka jin suka duduk dan jin akan datang. Jadi mungkin ada bunyi orang berjalan, bunyi macam-macam-macam, bunyi pintu terbuka, bunyi guli jatuh, tak guli jatuh macam-macam. Ini pengalaman-pengalaman ustaz bila orang datang berjumpa dengan ustaz lah. Ni mudah tuan-tuan semua, tuan-tuan tak perlu pergi jumpa, lah. Dia jumpa tok mamu, dukun apa semua, tuan-tuan buat sendiri. Ini panggil cara kaedah nak merembas gangguan-gangguan jin yang ada dalam rumah. Ambil garam kasar atau garam halus. Tapi nak bestnya garam kasar, sebab garam kasar tu dia kasar sikit lah. Garam kasar kalau boleh, kalau nak garam jantan. Garam jantan macam nak kena, garam jantan dia besar-besar, dia besar-besar lah. Dia besar tu garam jantan. Kalau garam biasa, garam kasar biasa ni dia campur lah besar kecil semua. Tak apa, tak kisah. Yang satu yang paling penting sekali, garam kasar, ambil beli satu paket, tuan-tuan baca Fatihah 41 kali dan Ayat Kursi 7 kali. Baca Fatihah 41 kali dan Ayat Kursi 7 kali. Baca perkara tersebut. Kemudian tuan-tuan ambil garam tersebut satu genggam. Tuan-tuan baling atau rembas. Rembas tempat yang ada gangguan tersebut. InsyaAllah. InsyaAllah nescaya jin, gangguan jin, bunyi-bunyi yang bunyi, bunyi guli jatuh ataupun bunyi pintu terbuka, bunyi orang berjalan, insyaAllah akan hilang. Jadi kalau boleh kita sama-sama kita amalkan. Jangan lupa garam kasar, bukan garam halus, garam kasar. Paling-paling bagus sekali garam jantan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.